aduh, aduh, aduh. Bila kita nampak macam tu memang rasa sakitlah. Aduh, hai. Ha, itulah dia. Selamat kembali ke Kata Serasi. Dan seperti kita janjikan, kita akan membawa tiga model yang cantik laksana. Akan memperagakan busana kreativitinya daripada kepala mereka sendiri. Dan kita ada panel juri kita, iaitu Kashfi Zulkifli. Tepukkan sikit. Yes. Baru dalam industri gila barulah 2011 kan? Sampai sekarang. Dan kita ada seorang lagi ahli panel juri 30 tahun dalam industri. Saya Hani Zing. Yeah. So, objektif kita, dua juri kita, kita akan melihat tiga peragawati kita. Model. Orang kata menjadi model untuk busana mereka tersendiri. Jadi bukan, jangan lihat fashion mereka, lihat inti mereka atau orang kata dia attitude dah mesti ada kan. Ha, kalau model ni kena ada attitude. Jadi kita dah pun memilih tiga model kita, siapakah mereka. Model yang pertama akan memperagakan barang-barangan yang cantik ya, seperti barang kemas ada, baju hebat ada, tudung pun ada. Kita mulakan dengan kutua dress kita. Kita berikan tepukan untuk Zulid Aziz. Kebencian terhadap penggunaan plastik yang berlebihan. The Sampah Collection diilhamkan untuk wanita yang inginkan kain yang nipis tetapi tetap kalis air bila hujan melanda. Banjir kilat, jangan risau. Walaupun paras air sampai ke dada, anda tetap bergaya. Juga boleh didapati dalam warna merah jambu pasar malam. Inilah dia, warna hijau majlis perbandaran. Ya! Yeah. Hebat! Terima kasih, Zulid. Terima kasih. Yang seterusnya, para hadirin sekalian, kita akan memperagakan barangan kemas di sini. Mempersilakan Saraja. Oh, cantik. Begitu cantik. Kita melihat Saraja sedang kata memperagakan anting-anting yang begitu cantik. Oh, boleh bikin-bikin sekali ya. Wakanda. Itu dia. Jadi kalau anda semua orang kata confused tak nak sepit di telinga, anda boleh sepit di hidung dan Wakanda forever. Terima kasih Saraja, terima kasih. Seterusnya memperagakan tudung yang begitu istimewa. Inilah dia, koleksi hati tisu by Diana Daniel. Diana Daniel membawa koleksi hati tisu by Bawang Kutua, khas untuk makcik-makcik yang mulut celupa. Kalau membawang terlebih, gunakan tudung ini untuk lapkan cili yang bakal terkena mulut anda. Kalau anda yang dibawangkan, jangan khawatir, gunakanlah tudung hati tisu untuk lapkan air mata anda. Hati koyak, tiada masalah lagi dengan koleksi hati tisu. Bergaya. Kita berikan tepukan untuk model-model kita. Okey, okey. Sabar, sabar, sabar. Pengacara dia tak boleh tahan lagi. Pecah pula aku, ya Allah. Dapat tak? I'm doing a dance, guys. Okey, Kak Zai dengan Kashfi, kita lihat persembahan tiga-tiga model kita tadi, kan? Jadi betul tak, setuju tak kalau orang kata model ni dia about attitude dan bukan apa yang dipakainya? Betul tak, Kak Zai? Dia nak aku buat carrot itu yang dia suruh komen. Kan? Tengok tu. Models boleh make or break baju. So that's important, the kind of model that we choose. Kau ingat tak pedih ke ni? Alamak, inilah dia. Model Afrika kita. Dan inilah dia Zulid Aziz dengan gaya majlis perbandarannya. Yang tu boleh kita ambil untuk muse tu, untuk fashion show. Kan? Kalau macam tu. Saya rasa boleh. Carrot tau, carrot. Dia buat jadi carrot pandainya. Fokus sikit, fokus sikit. Fokus, carrot, carrot. Kali pinggan carrotnya. Wow, begitu cantik, begitu bergaya. Nampak? Ada daunan. Bawah ni, bawah ni. Kita tanya sampel-sampel je. Kak Zai, Kashfi, antara model kita yang bertiga ni, mana satu yang patut dianugerahkan model terhebat Kata Serasi? Terima kasih, terima kasih. Sabar, tunggu lah. Kalau saya vote Zulin. You vote Zulin, eh? Zulin. Oh. Bukan main. Saya suka karakter dia kot. Attitude, attitude dia present. Ya ke? Yes. Tapi kalau kita bayar, kita beli. Walaupun plastik tu. Tu dia.
Kak Zai setuju tak dengan Kashfi? Dia attitude ni bukan kesemuanya attitude kan. Betul? Dia kalau baju tu buruk tetap buruklah. Kalau walaupun attitude sabar, macam melangit tinggi, tapi baju buruk tetap buruk. Tetap buruk eh? So it's attitude is not everything. Oh, tetap segitu lah tu. Walaupun macam mana berconfident dia baju buruk tetap buruk. Ya, tetap buruk kan. Tetap jaga hati tisu. Okey. Penat jahit ni oi. Sepatutlah selayaknya ayam dipilihkan Kak Zai selayaknya. So Kak Zai ni jadi tiebreaker. Zulin telah dipilih oleh Kashfi. Kak Zai pula pilih siapa? Kalau nak kena pilih ke? Kena pilih. Kalau kena pilih. Tak payah pilih lah. Tak payah pilih. Maknanya tak ada. Maknanya tak ada. Maknanya tak ada. Kak Zai tak pilih langsung. So Kashfi dah pilih Zulin. Maksudnya Zulin je lah. Kita akan tanya audience kita kat sini. Okey? You are the tiebreaker antara Saranca, Zulin Aziz atau Diana Daniel. Siapakah pilihan anda? Berikan tepukan yang gemuruh untuk Saranca. Sorry. So, aku jadi diri sendiri. Satu tepukan pun tak ada, weh. Macam mana pula dengan Zulin Aziz? Ada sambutan di sana, ada sambutan di sana. Macam mana pula dengan Diana Daniel? Sabar. Yang joget tu dia punya fan club. Aku baru nak cakap.